Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid sentiasa sihat dan sentiasa bersemangat. Saya, Cikgu Saidah, guru fizik anda pada kali ini akan mengajar murid-murid bagi mata pelajaran fizik tingkatan 5, bab 4 di bawah subtopik 4.2 iaitu diod semiconductor. Sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, cikgu berharap murid-murid telah bersedia dengan buku catatan dan alat tulis. Di akhir pembelajaran kali ini, diharap murid-murid dapat mencapai objektif seperti berikut. Pertama, murid-murid seharusnya dapat menghuraikan semiconductor dari segi rintangan dan elektron bebas. Kedua, murid-murid dapat menghuraikan semiconductor jenis N dan jenis P. Ketiga, murid dapat menghuraikan diod semiconductor. Dan yang terakhir, murid-murid dapat menghuraikan fungsi diod. Murid-murid, kenalkah anda dengan peranti-peranti ini? Peranti-peranti ini adalah komponen elektronik seperti transistor, diod, LED, litar bersepadu dan chip-chip elektronik yang sangat penting dalam industri elektronik seluruh dunia. Pernahkah murid-murid terfikir apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan peranti-peranti kecil tersebut? Bahan yang digunakan untuk menghasilkan peranti-peranti ini adalah dari bahan semiconductor. Mari perhatikan perubahan perkembangan dalam alatan-alatan teknologi digital ini. Apakah yang menyebabkan perubahan pada saiz alat digital ini? Untuk pengetahuan murid-murid, perkembangan teknologi dalam bidang semiconductor yang membolehkan saiz alat-alat digital ini dan peralatan elektronik menjadi semakin kecil dan fungsinya dipertingkatkan. Seperti yang murid-murid telah ketahui, penebat merupakan bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik, manakala konduktor adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Akan tetapi, di antara kedua bahan ini, wujud bahan semiconductor yang mempunyai rintangan di antara konduktor dan penebat. Untuk mengetahui tentang bahan semiconductor dengan lebih lanjut, cikgu telah senaraikan sifat-sifat bahan semiconductor. Berikut adalah sifat-sifat bahan semiconductor. Pertama, semiconductor mempunyai rintangan elektrik di antara konduktor dan penebat. Kedua, kekonduksian elektriknya lebih baik daripada penebat tetapi kurang baik daripada konduktor. Ketiga, pada suhu mutlak iaitu 0 Kelvin, semiconductor mempunyai rintangan yang tinggi dan bertindak sebagai penebat kerana tiada elektron bebas bergerak di dalamnya. Keempat, pada suhu bilik atau suhu lebih tinggi, semiconductor mempunyai rintangan yang rendah. Elektron-elektron bebas mempunyai cukup tenaga untuk terbebas dari jalur valen ke jalur konduksi dan membolehkannya bertindak sebagai konduktor. Contoh bahan semiconductor tulen yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Kedua-dua bahan ini merupakan unsur atom dan mempunyai 4 elektron valence kerana berada dalam kumpulan 4 jadual berkala. Selain itu, terdapat juga sebatian semiconductor iaitu gallium arsenide yang sering digunakan dalam industri
elektronik. Untuk pengetahuan murid-murid, semiconductor tulen juga dikenali sebagai intrinsic semiconductor. Baiklah murid-murid, bagaimanakah semiconductor dapat mengkonduksi elektrik? Kekonduksian elektrik berlaku kerana terdapat pergerakan elektron dan lohong dalam struktur atom. Perhatikan paparan proses pergerakan elektron lohong ini. Setiap atom silikon mempunyai 4 elektron valen pada petala paling luar. Atom-atom silikon ini terikat dengan ikatan kovalen yang menjadikan atom-atomnya tersusun dengan teratur. Apabila suhu meningkat atau voltan dibekalkan kepada unsur silikon, elektron valen mula bergetar sehingga mempunyai cukup tenaga untuk terbebas daripada jalur valen ke jalur konduksi. Setiap elektron yang terbebas akan membentuk suatu tempat kosong yang dikenali sebagai lohong. Elektron valen yang berdekatan akan bergerak memenuhi lohong yang ditinggalkan. Begitu juga akan berlaku kepada elektron dan lohong seterusnya. Pergerakan elektron dalam arah tertentu ini menyebabkan lohong kelihatan bergerak dalam arah yang bertentangan. Elektron dan lohong ini bertindak sebagai pembawa cas. Elektron bercas negatif manakala lohong pembawa cas positif. Pergerakan pembawa-pembawa cas ini menyebabkan arus mengalir. Jadi murid-murid, pergerakan elektron dan lohong sebagai pembawa cas membolehkan semiconductor mengkonduksi arus elektrik. Sekarang, bayangkan jika lebih banyak elektron dan lohong bergerak dalam struktur atom semiconductor. Apakah yang akan berlaku? Adakah kekonduksian akan meningkat kerana pembawa cas meningkat? Jawapannya, ya, ia boleh ditingkatkan. Kekonduksian semiconductor boleh ditingkatkan melalui dua cara. Pertama, dengan pertambahan suhu atau dengan memancarkan cahaya kepada bahan semiconductor. Haba yang dibekalkan memberi tenaga yang mencukupi kepada elektron valen untuk terbebas ke jalur konduksi. Yang kedua, melalui proses pendopan. Baik, apakah pula proses pendopan? Pendopan ialah proses menambahkan benda asing tertentu ke dalam kekisi hablur bahan semiconductor tulen bagi meningkatkan kekonduksiannya. Peningkatan kekonduksian adalah kerana peningkatan bilangan pembawa cas iaitu elektron dan lohong. Saiz atom benda asing yang didopkan adalah hampir sama dengan saiz atom semiconductor tulen. Proses pendopan boleh menghasilkan dua jenis bahan semiconductor, iaitu semiconductor jenis N dan semiconductor jenis P. Untuk pengetahuan murid-murid, semiconductor yang dihasilkan melalui proses pendopan dikenali sebagai extrinsic semiconductor. Murid-murid, mari kita kaji unsur benda asing yang boleh dicampurkan ke dalam bahan semiconductor. Sila lihat sebahagian paparan dari jadual bekalan ini. Bahan semiconductor tulen iaitu silikon dan germanium terletak di dalam kumpulan 4. Benda asing yang boleh dicampurkan ke dalam bahan semiconductor tulen terdiri dari unsur kumpulan 3 dan unsur kumpulan 5. Unsur kumpulan 3 yang mempunyai 3 elektron valen dikenali sebagai atom trivalen.
Unsur yang boleh dicampurkan adalah seperti boron, aluminium, galium dan indium. Unsur bagi kumpulan 5 pula mempunyai 5 elektron valens, dikenali sebagai atom pentavalens. Unsur yang boleh dicampurkan adalah seperti fosforus, arsenik dan antimoni. Baiklah, cikgu akan terangkan bagaimana bahan semikonduktor jenis N dihasilkan. Unsur silikon didopkan dengan bendasing dari kumpulan unsur pentavalen seperti fosforus yang mempunyai 5 elektron valens. 4 elektron valen membentuk ikatan kovalen dengan atom silikon, menjadikan lebihan 1 elektron valen sebagai elektron bebas. Lebihan elektron ini menjadi pembawa cas majoriti yang menjadikan ianya bercas negatif. Lohong pula menjadi pembawa cas minoriti. Maka, semikonduktor ini dinamakan sebagai semikonduktor jenis N. Atom pentavalen merupakan atom penderma. Seterusnya, bagi menghasilkan bahan semikonduktor jenis P pula, proses pendopan dilakukan kepada unsur silikon atau bahan semikonduktor tulen lain dengan mendopkan unsur trivalen seperti boron yang mempunyai 3 elektron valens. 3 ikatan kovalen terbentuk dengan atom silikon. Tetapi, struktur ini kekurangan 1 elektron untuk membentuk ikatan lengkap. Kekurangan elektron ini membentuk suatu lohong. Jadi, lebihan lohong akan terbentuk menjadikan ianya sebagai pembawa cas majoriti, manakala elektron sebagai pembawa cas minoriti. Lohong adalah bersifat positif. Maka, hasil pendopan ini dikenali sebagai semikonduktor jenis P. Atom trivalen merupakan atom penerima. Berikut adalah rumusan perbandingan di antara semikonduktor jenis P dan jenis N. Kedua-dua jenis ini dihasilkan melalui proses pendopan. Dan semikonduktor yang telah didop dikenali sebagai extrinsic semiconductor. Bagi semikonduktor jenis P, pembawa cas majoriti merupakan lohong, manakala jenis N merupakan elektron. Unsur dopan bagi jenis P terdiri dari unsur trivalen seperti boron, aluminium dan galium. Manakala unsur dopan jenis N terdiri dari unsur pentavalen iaitu fosforus, arsenik dan antimoni. Unsur dopan bagi atom trivalen dikenali sebagai atom penerima, manakala atom pentavalen dikenali sebagai atom penderma. Murid-murid telah mengetahui semikonduktor jenis P dan jenis N. Sekiranya kedua-dua jenis ini dicantum, apakah yang akan terhasil? Mari kita lihat paparan ini. Semikonduktor jenis P dan jenis N dicantum untuk membentuk simpang PN. Elektron dari bahan semikonduktor jenis N akan meresap merentasi simpang untuk mengisi lohong-lohong dalam semikonduktor jenis P. Pada masa yang sama, lohong juga kelihatan bergerak merentasi simpang menuju ke elektron dalam bahan jenis N. Ini menyebabkan semikonduktor jenis N akan bercas positif dan semikonduktor jenis P akan bercas negatif. Kewujudan cas-cas bertentangan membentuk lapisan susutan yang menyebabkan suatu beza keupayaan terhasil dari semikonduktor jenis N ke semikonduktor jenis P
dan dipanggil sebagai Voltan Simpang. Voltan Simpang ini berfungsi untuk menentang atau menghalang resapan elektron dan lohong yang seterusnya. Bahagian yang terdiri daripada bahan jenis P dikenali sebagai anod dan jenis N dikenali sebagai katod. Anak panah dalam simbol diod mewakili arah pengaliran arus dalam diod, iaitu dari anod kepada katod. Gambar tertera merupakan gambar komponen elektronik, iaitu diod yang terhasil dari proses pencantuman bahan semikonduktor jenis P dan jenis N. Paparan menunjukkan gambar dan simbol diod dengan lebih jelas. Garisan putih pada hujung badan diod merupakan terminal negatif, iaitu katod, dan hujung satu lagi merupakan terminal positif, iaitu anod. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu menerangkan apakah fungsi diod ini, mari sama-sama kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan Voltan Simpang. Untuk pengetahuan semua, arus elektrik dapat mengalir melalui diod apabila voltan yang dikenakan merentasi diod melebihi Voltan Simpang. Perhatikan graf arus melawan voltan ini bagi diod germanium dan diod silikon. Arus elektrik mula mengalir melalui kedua-dua diod apabila voltan yang dikenakan melebihi voltan simpang masing-masing. Voltan simpang bagi germanium adalah 0.1 volt dan bagi silikon pula adalah 0.7 volt. Ini bermakna apabila voltan yang dibekalkan melebihi voltan simpang sesuatu diod, arus akan mengalir. Seterusnya, mari kita kaji penyambungan diod dalam litar elektrik. Paparan menunjukkan penyambungan diod pincang ke depan. Apabila bahan semikonduktor jenis P, iaitu anod, disambungkan pada terminal positif dan bahan jenis N, iaitu katod, disambung pada terminal negatif bateri, mentol kelihatan menyala kerana arus mengalir melaluinya. Bagaimanakah pengairan arus ini berlaku? Baiklah, cikgu akan terangkan. Bagi penyambungan pincang ke depan, terminal positif bateri disambungkan kepada anod, manakala terminal negatif bateri disambung kepada katod. Secara ringkasnya, positif kepada positif, negatif kepada negatif. Elektron dalam bahan jenis N akan meresap merentasi simpang untuk mengisi tempat lohong pada bahan jenis P. Lohong yang ditinggalkan bergerak dalam arah yang bertentangan. Ini menyebabkan lapisan susutan menjadi semakin nipis dan rintangannya berkurangan. Maka, voltan simpang atau beza keupayaan lapisan susutan menjadi kecil. Voltan bekalan lebih besar dari voltan simpang akan membenarkan arus mengalir. Kesimpulannya, arus akan mengalir apabila penyambungan diod adalah secara pincang ke depan. Bagaimana pula jika kita songsangkan sambungan diod seperti yang ditunjukkan dalam paparan ini? Diperhatikan mentol tidak menyala. Mengapa ini berlaku? Bagi penyambungan pincang sonsang pula, terminal positif bateri disambung kepada katod, manakala terminal negatif bateri disambung kepada anod. Secara ringkas, positif kepada negatif, negatif kepada positif atau terminal yang berlainan. Tenaga keupayaan positif yang tinggi
di terminal menarik elektron dalam bahan jenis N lebih tinggi dari lohong dalam bahan jenis P. Maka, elektron menjauhi simpang. Begitu juga, elektron dari terminal negatif bateri bergerak memenuhi lohong dalam bahan jenis P. Lohong seakan-akan bergerak menjauhi simpang. Kedua-dua pembawa cas ini, iaitu lohong dan elektron, akan menjauhi simpang PN. Ini menyebabkan lapisan susutan menjadi lebar dan rintangan lapisan susutan meningkat. Maka, voltan simpang atau beza keupayaan lapisan susutan meningkat secara perlahan-lahan sehingga ia mencapai beza keupayaan yang sama dengan bateri. Voltan simpang sama dengan voltan bekalan tidak membenarkan arus mengalir. Jadi, tiada arus mengalir apabila penyambungan diod adalah secara pincang songsang. Murid-murid, seterusnya, apakah kesimpulan yang boleh dibuat dari penyambungan diod pincang ke depan dan diod pincang songsang? Diod hanya akan membenarkan arus mengalir jika sambungan adalah secara pincang ke depan. Diod berfungsi untuk membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Baiklah murid-murid, untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba jawab beberapa soalan. Antara rajah berikut, yang manakah semikonduktor jenis N? Apakah jawapannya murid-murid? Bagus, jawapannya ialah C. Kenapa jawapannya C? Semikonduktor jenis N dihasilkan apabila semikonduktor tulen seperti silikon dan germanium didopkan dengan unsur pentavalen seperti arsenik, fosforus dan antimoni. Dalam soalan ini, arsenik AS akan mendermakan satu elektron bebas. Dengan ini, elektron berlebihan bercas negatif akan dihasilkan. Seterusnya, mari kita lihat soalan kedua. Gambar rajah menunjukkan litar yang mengandungi diod dan mentol. Apabila suis dihidupkan, mentol tidak menyala. Apakah yang perlu dilakukan untuk menyalakan mentol ini? Jawapannya, dalam rajah didapati diod disambung secara pincang songsang. Jadi, kita perlu menyonsangkan sambungan diod tersebut supaya ianya pincang ke depan bagi membolehkan arus mengalir melaluinya. Baiklah murid-murid, seterusnya soalan ketiga. Penambahan benda asing di dalam bahan semikonduktor tulen dikenali sebagai? Ya, betul. Jawapannya ialah pendopan. Seterusnya, soalan terakhir kita pada sesi ini. Rajah menunjukkan satu diod simpang PN. Apabila diod disambung secara pincang songsang, lapisan susutan menjadi lebar kerana A. Cas positif mengalir dari terminal positif ke semikonduktor jenis N. B. Cas negatif mengalir dari terminal negatif ke semikonduktor jenis P. C. Elektron dari jenis N ditarik merentasi simpang PN. Dan D. Elektron dan lohong ditarik menjauhi simpang PN. Apakah jawapannya murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah D, iaitu elektron dan lohong ditarik menjauhi simpang PN apabila diod disambung secara pincang songsang. Baiklah, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami topik ini dengan baik. Harapan saya, murid-murid boleh menerangkan perkara berikut iaitu 1. Menjelaskan semikonduktor dari segi rintangan dan elektron bebas. 2. Menjelaskan semikonduktor jenis N dan jenis P. 3.
menjelaskan tentang diod semiconductor dan akhir sekali menyatakan fungsi diod. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih dan selamat maju jaya.